Ketika dia ni bermain sebagai seorang striker, dia ni akan menjadi seorang striker yang terbaik di atas padang. Dan ketika dia ditugaskan untuk bermain dekat midfield, dia ni pun akan menjadi midfield terbaik dekat atas padang. Dan jika diperlukan untuk bermain dekat bahagian defender, dia juga akan menjadi defender terbaik dalam sebuah perlawanan. Dan dia adalah Ruud Gullit. Assalamualaikum dan selamat datang ke Palu Bola Studio. So dalam segmen Sembang Player pada kali ini, kita nak sembang pasal seorang legenda bola sepak Belanda, iaitu Ruud Gullit. Ruud Gullit ni walaupun dah lama dah tak main bola sepak kan, dia ni boleh kata generasi time ayah-ayah kita ataupun tok wan kita tengok bola lah. Tapi Ruud Gullit ni tetap dikenali sampai ke hari ni disebabkan kad FIFA dia yang terlalu mahal dekat dalam game. So kita nak tengok adakah Ruud Gullit ni betul-betul hebat sampai dia ni direct tinggi dalam FIFA. Ruud Gullit lahir dekat Amsterdam iaitu dekat Belanda pada 1 September 1962. Ayah dia iaitu Josh Gullit iaitu seorang warga negara-negara Suriname yang berhijrah ke negara Belanda tentu bersama kawan dia iaitu Herman Rijkaard. Ha, pada dengarkan Rijkaard ni. Herman Rijkaard ni iaitu kawan kepada ayah Ruud Gullit adalah ayah kepada Frank Rijkaard iaitu legenda Belanda juga. Dan kalau hampa nak tahu, ramai imigran daripada Suriname ni yang membuatkan negara Belanda dia jadi kuat. Sebab ramai legenda Belanda ada keturunan Suriname. Cerita sikit pasal waktu dia kecil, ayah dia ni adalah seorang cikgu dekat satu sekolah dan mak dia adalah seorang penjaga muzium. Macam banyak play-play bola sepak waktu muda, Ruud Gullit ni banyak develop skill dia main dekat street football. Maksudnya dia main petang-petang dekat tepi jalan tu, ha, itulah tempat dia asah bakat dia. Dan tempat macam ni lah yang boleh asah bakat bola sepak dengan lagi baik. Dan pada usia 10 tahun, dia ni terpaksa berpindah ke satu lagi tempat yang bernama Amsterdam Out West. Dekat situ adalah tempat banyak imigran berpindah dekat situ. So dekat situ dia main juga street football dan dekat sinilah dia jumpa rakan sepasukan dia nanti iaitu Frank Rijkaard. Dan kita fast forward ke depan dan akhirnya dia menyertai satu kelab akademi iaitu AFC DWS. Ataupun nama panjang dia, ha, tengok kat sini. Memang payah nak sebut, memang banyak gila. Dekat sinilah dia berlatih dengan player-player future Belanda yang lain seperti player macam Erwin Koeman, Ronald Koeman dan juga Wim Kief. Kelab profesional dia adalah kelab negara Belanda iaitu pasukan FC Haarlem. Tony coach yang datangkan dia daripada pasukan FC Haarlem tu bernama Barry Hughes. Dekat pasukan FC Haarlem, Ruud Gullit telah menjadi antara pemain terbaik dekat situ dengan berjaya memainkan sebanyak 91 pertandingan dan berjaya menjadikan 32 gol. Dan kalau hampa nak tahu, waktu Ruud Gullit ni buat debut bersama pasukan FC Haarlem, dia ni telah menjadi pemain termuda tentu dalam Liga Belanda untuk buat debut dalam Liga Belanda pada usia just 16 tahun dan juga 11 bulan. Tapi walaupun berjaya buat debut pada usia muda, musim pertama Ruud Gullit dekat FC Haarlem ni boleh kata teruk juga sampai FC Haarlem tersingkir ke Division 2. Tapi Division 2 Ruud Gullit berjaya comeback bersama rakan sepasukan dia untuk bawa pasukan FC Haarlem naik ke Division 1 balik. Dan bukan setakat tu je, musim kedua Ruud Gullit dekat FC Haarlem ni, dia telah terpilih sebagai pemain terbaik dalam Liga Division 2 tentu. Dan musim ketiga Ruud Gullit bersama pasukan FC Haarlem, dan dia telah berjaya bawa pasukan FC Haarlem ni untuk duduk dekat tempat keempat Liga. Waktu tu tempat keempat Liga dah cukup dah untuk main dekat Europe. Dan kalau apa nak tahu, FC Haarlem tentu main dekat Europe, tu adalah satu-satunya musim yang dia pun ni main dekat Europe. Ha, nampak betapa besarnya impact Ruud Gullit ni ke dalam pasukan FC Haarlem. Waktu tu Barry Hughes sampai bagi satu gelaran dekat Ruud Gullit ni, iaitu The Dutch Duncan Edward. Kalau hampa nak tahu, Duncan Edward ni adalah salah satu legenda Manchester United, antara pemain bola sepak terbaik dekat England time tu. Bukan time tu lah, tapi zaman sebelum tu Duncan Edward adalah seorang pemain bola sepak yang sangat hebat. Waktu tu sebenarnya ada ura-ura dia ni nak pindah ke pasukan Arsenal atau satu lagi pasukan dekat Liga England iaitu Ipswich Town. Arsenal tentu dah dapat dah sebenarnya tau, tapi manager Arsenal tentu iaitu Terry Neal telah tendang transfer tu disebabkan dia rasa harga Gullit tentu terlalu mahal. Han nak tahu harga berapa tentu, iaitu £30,000. Ha, dia kata mahal. Sebab waktu tu Ruud Gullit masih lagi sangat-sangat muda, so dia ni kata harga £30,000 ni mahal lah untuk seorang pemain muda yang pemain daripada luar negara pula, dan kita tak tahu adakah dia akan berjaya dekat sini. So bila transfer tu tak jadi, Ruud Gullit ni telah transfer kepada satu klub lagi iaitu pasukan Feyenoord dekat Liga Belanda. Dekat Liga Belanda ni lah dia bermain dengan seorang lagi legenda negara Belanda iaitu Johan Cruyff. Dan kita fast forward ke depan, selepas dia bermain bersama pasukan Feyenoord, dia berpindah kepada satu lagi pasukan gergasi negara Belanda iaitu pasukan PSV. Time ni ada isu sikit lah sebab penyokong-penyokong Feyenoord marah dia pindah ke situ
disebabkan pindah kepada rival dengan harga 1.2 juta Belanda. Ialah ni kalau kita convert adalah 1.2 juta euro lah. Ramai yang mengatakan Daniel berpindah sebab duit. Tapi hak yang duk kata tu kalau dapat duit banyak pun dia pun pindah juga aku rasa. Dekat PSV tadi dia bukanlah seorang pemain muda berbakat lagi tau. Waktu ni nama dia dah cukup top dah. Dengan penampilan rambut dreadlock dia ni, bertubuh besar, lincah dekat atas padang, perut gulit ni memang digeruni oleh pihak lawan dan juga dihormati oleh rakas pasukan dia sendiri. Dan akhirnya selepas menampilkan performa yang cukup baik bersama pasukan PSV, satu gegasi daripada pasukan Itali telah berminat untuk dapatkan dia. Bila gegasi daripada pasukan Itali nak dapatkan player daripada pasukan Hang, Hang memang kena redor je lah tentu. Sebab waktu tu Liga Itali adalah liga terbaik dekat dunia, so boleh kata semua player top semua nak main dekat situ. Dan lagi-lagi klub top daripada Itali tu adalah pasukan AC Milan. PSV tak boleh nak buat apa dah, lala kali terpaksa juga lepaskan Rugulik kepada pasukan AC Milan walaupun mereka tak mau lepaskan. Tapi agak berbaloi juga sebab tentu mereka berjaya lepaskan Rugulik dengan rekod transfer termahal dunia tentu iaitu 18 juta Belanda ataupun kita boleh convert sekali lagi 18 juta euro. Waktu tu korang pun nak tahu pasukan AC Milan tentu mereka tengah nak rebuild balik tau sebab dah 8 musim dah mereka tak menang liga sebelum tu. Waktu main dekat AC Milan ni lah Rugulik jumpa balik rakas pasukan dia waktu dia kecil iaitu Frank Rijkaard. Dan waktu ni pemilik pasukan AC Milan iaitu Silvio Berlusconi dia nak naikkan balik nama pasukan AC Milan. Tentu pasukan AC Milan dah start ada nama besar macam Rugulik, Frank Rijkaard, Marco Van Basten. Dan mereka ada juga pemain muda berbakat tentu iaitu Paolo Maldini di samping rakan pertahanan dia yang dah matang iaitu Franco Baresi. So dengan kedatangan Rugulik pula kira macam menambah perancah dalam nasi goreng yang dah sedap. So apa dah jadi, pasukan AC Milan memang conquer Europe tentu, berjaya jadi juara UCL 2 musim berturut-turut pada musim 1989 dan juga pada musim 1990. Mereka juga conquer Liga Itali dengan menang Serie A 3 musim. Dan kalau hangpa nak tahu musim pertama Rugulik bersama pasukan AC Milan, kan aku bagi tahu dalam 8 musim terakhir sebelum tu AC Milan tak pernah menang Serie A. Dengan kedatangan Rugulik, musim pertama dia je berjaya bawa pasukan AC Milan menang Scudetto balik. Hambayalah berjaya menang Scudetto dalam musim pertama dalam 9 tahun terakhir tak pernah menang Liga. 9 tahun tu tambahlah musim first Rugulik mai. Dan tahun pertama Rugulik mai dekat AC Milan juga, Rugulik telah berjaya mendapat anugerah Ballon d'Or disebabkan performan hebat dia dekat pasukan AC Milan dan juga disebabkan performan hebat dia bersama pasukan PSV. Dan aku boleh kata dekat pasukan AC Milan lah dia mencapai kemuncak prestasi dia. Dan Rugulik ni sempat juga main dekat pasukan Sampdoria dan sempat juga menang Coppa Italia dekat situ. Dan Rugulik juga sempat main dekat EPL juga, iaitu bermain dengan pasukan Chelsea. Dan transfer Rugulik ke pasukan Chelsea ni adalah antara transfer terpenting dalam sejarah EPL. Walaupun tentu Chelsea bukanlah macam Lani, Chelsea dulu tak kuat, tapi Chelsea Lani pun tak kuat juga kan. Macam sama je. Tapi tak samalah Chelsea dulu dengan Chelsea lah ni. Tapi transfer Rugulik ke Chelsea ni lah telah mencetus Foreign Revolution. Kalau anda tengok balik sejarah EPL lah dalam tahun-tahun sebelum tu ataupun sejarah EPL dulu-dulu, legend pasukan-pasukan dalam EPL kebanyakannya adalah nama pure-pure orang Inggeris. Dekat EPL dulu memang susah gila lah nak ada foreign player. Bukan tak ada langsung, ada tapi tak banyak. Tapi dengan kedatangan Rugulik ke pasukan Chelsea ni lah telah meningkatkan jumlah foreign player yang berani untuk main dekat EPL tentu. Ada player macam Gianfranco Zola baru main dekat Chelsea, Dennis Bergkamp main dekat pasukan Arsenal. Dan sejak itulah banyak foreign player berani untuk main dekat EPL. Sebab kalau tengok balik EPL ni kalau player-player England je ada memang tak menarik lah. EPL ni menarik sebab ada foreign player lah. Lah ni sampai player-player England sendiri macam player asing tau dekat kelab mereka. Mereka pula lagi sikit daripada player-player lain. Kita tahu international kira Gullit pula. Gullit berada dalam satu tim emas yang betul-betul solid dan bermain dengan satu taktikal yang bernama Total Football. Dan dengan pasukan Belanda, Rugulik berjaya bawa pasukan Belanda ni untuk menang Euro pada 1988. Walaupun berjaya bawa pasukan Belanda menang Euro 1988, tapi cerita Rugulik dalam Piala Dunia ni boleh kata menyedihkan juga sebab dia bersama pasukan Belanda tak pernah capai expectation yang diharapkan semua fan. Piala Dunia pertama yang boleh disertai iaitu pada 1982. Sayang tentu Belanda tak dapat layak ke World Cup. Untuk Piala Dunia 1986 pula, Belanda sekali lagi gagal untuk marah ke World Cup selepas tersingkir dekat babak playoff dengan pasukan Belgium pula. Tapi akhirnya pada 1990, mereka ni berjaya juga layakkan diri ke World Cup dengan memegang sebagai status juara Euro pada 1988.
Belanda ni menjadi favourite dalam Piala Dunia tentu, tapi sayang sekali lagi mereka ni tersingkir seawal round 16 dekat Piala Dunia. Mereka lepas grup stage pun sebagai pasukan ketiga terbaik dalam grup stage. Waktu tu mereka duduk dalam grup bersama pasukan seperti England, pasukan seperti Republic Ireland dan juga lagi satu pasukan iaitu pasukan Mesir. Mereka berjaya layakkan diri sebagai pasukan ketiga terbaik sebab waktu tu format grup stage bukan macam format La Nina lah. Pasukan tempat ketiga pun still ada cara lagi untuk layakkan diri ke round 16. Tapi sayang dekat round 16 mereka jumpa dengan pasukan West Germany yang merupakan juara pada edisi itu. Mereka kalah dengan pasukan West Germany. Dan sayang 4 tahun kemudian pasukan Belanda sekali lagi dapat layak ke World Cup. Tapi waktu tu Ruud Gullit dia ni ada isu dengan coach Belanda tentu iaitu Dick Advocaat. So dia tak main dalam Piala Dunia tentu. Dan pada 2013 Dick Advocaat dan juga Ruud Gullit, mereka ni aku yang mereka ni sangat-sangat menyesal dengan benda tu. Sebab manalah kita tahu kalau dalam Piala Dunia 1994 tu kalau Gullit main bersama pasukan Belanda, kemungkinan pasukan Belanda ni boleh menjadi kandidat besar untuk menjadi juara. Sebab tentu kalau hampa nak tahu, pasukan Belanda berjaya melayakkan diri sampai ke quarter final tapi disingkirkan oleh pasukan juara tentu juga iaitu pasukan Brazil. So bila dah cerita pasal sejarah hidup dia kan, ada satu persoalan yang kita sendiri tanya dalam diri kita sendiri, apakah posisi sebenar Ruud Gullit ini? Sebab dia ni boleh main sebagai seorang striker, boleh main dekat midfield, boleh main dekat pemain bertahan. Dan posisi sebenar Ruud Gullit ini kalau hampa nak tahu adalah posisi nombor 8. Ni kira memang betul-betul posisi dia lah. Tapi dia ni tak ada masalah untuk bermain sebagai seorang striker, winger, attacking midfielder, center midfielder, defensive midfielder, center back pun tak ada masalah dia nak main. So itulah Ruud Gullit, seorang legenda bola sepak Belanda yang ada ciri-ciri komplit untuk menjadi seorang pemain bola sepak. Ada bertubuh besar, tapi ketika dia dribble bola sepak, macam dia ni adalah seorang pemain pendek, laju, lincah dan juga ada visi yang cukup tinggi. Walaupun Ruud Gullit ni tak pernah mencapai prestasi hebat bersama Belanda dalam Piala Dunia, tapi Ruud Gullit tetaplah antara pemain bola sepak terbaik yang pernah dilahirkan dalam generasi bola sepak Belanda. Dan Ruud Gullit juga adalah antara pemain bola sepak terbaik yang pernah kita semua saksikan dalam sejarah bola sepak. So itulah segmen Semang Play pasal hari ini iaitu Ruud Gullit. Siapa lagi play bola sepak yang pernah aku semang lepas ni, apa boleh komen dekat bawah, okey? Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.